kita akan berkembang maupun terkadang kita berada di atas dan terkadang kita berada di bawah. Manusia hidup tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, bedakan mana yang harusnya, nyatanya, dan mau. Ketika mau tidak sesuai dengan nyatanya, apa yang menyenangkan dalam kita? Berprinsiplah hidup sebagai harusnya. Harusnya kita bekerja, harusnya kita makan, dan harusnya kita berusaha. Karena dengan harusnya, maka sesuatu harus dilakukan. Bisa tidak bisa, mungkin tidak mungkin, baik tidak baik. Apapun hasilnya, itu harus dilakukan. Kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi di hari esok. Kita tidak akan mengerti apa hasil dari perjuangan kita. Yang terpenting adalah, kita berusaha apapun itu. Hal apapun itu. Teruslah berusaha dan berusaha. Ketika kita gagal, jangan pernah berpikir bahwa kita akan sendiri. Anda akan sendiri. Jangan pernah berpikir hal seperti itu. Karena apa? Ingat, ketika kita ada di bawah, akan ada orang yang mendorong kita ke atas. Dan jangan pernah lupakan, ketika kita berada di atas, ada seseorang yang akan terus menjatuhkan kita. Kita tidak memutus kemungkinan bakal terjadi. Persiapkan diri, karena roda kehidupan terus berputar. Ketika usaha yang kita lakukan berhasil, akan ada orang yang bertepuk tangan dan akan ada orang yang jatuh. Dan ketika usaha kita gagal, akan ada orang yang bertepuk tangan dan akan ada orang yang mendorong. Kita hidup dengan orang lain, entah orang tua, keluarga, kerabat, ataupun musuh kita sekalipun. Terkadang musuh berada di sekitaran kita, ataupun orang terdekat kita pun bisa menjadi musuh kita. Itu adalah warna yang Allah berikan, warna yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Warna-warna tersebut mengajarkan kita betapa Allah ciptakan, Tuhan ciptakan manusia dengan sekuat hati, dengan sekuat baja untuk menghadapi warna-warna tersebut, untuk menjadikan warna-warna tersebut indah. Hati dan thank you.